لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أمد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Faedah doa, ya. Jadi setiap kita berdoa ada memiliki sebuah fadilah-fadilah atau keutamaannya. Doa memiliki banyak fadilah yang sulit untuk dihitung saking banyaknya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan doa. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila orang itu sembahyang lalu dia meninggalkan doa atau kada berdoa, cara bahasa kita, itu orang yang sombong. Orang itu sembahyang lalu dia berwirid dan berdoa, itu orang yang beruntung. Jadi kita hendak mencari nang beruntung, ya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, ujar Allah, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi ujar Allah, kalau ada orang bertakun tentang aku ya Muhammad, padahal kan aku itu dekat, dan aku mengabulkan setiap permohonan hamba kalau dia memang meminta memohon. Karena banyak juga hamba ini sekarang yang sombong. Kenapa sombong? Karena merasa hebat. Mana buktinya? Kada lagi berdoa. Salam-salam hilangan dah. Nah, itu termasuk orang yang sombong. Was'alullaha min fadlih, dan mohonlah sebagian dari karunia Allah. Ya, kita ni banyak hajat kita kepada Allah, berbagai macam hajat kita. Hajat nang utama apa? Selamat dunia akhirat, itu hajat utama. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu yang utama. Dan hajat-hajat yang lain banyak, hendak ini, hendak ini, hendak ini, biar sehat, panjang umur, kuat, Allah beri kesempatan anak cucunya beriman, rumah tangganya bahagia, rezekinya murah, banyak butuh, banyak bujur hajat-hajat kita. Nah, was'alullaha min fadli, minta karunia Allah yang sebanyak-banyaknya. Udu'uni astajib lakum, Allah berfirman juga, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan untukmu. Karena Allah paham banyak umat manusia ini, hamba-hamba ini di akhir-akhir mereka sibuk betul sehingga lupa berdoa, bahkan banyak nang kada berdoa. Loh, kenapa kada berdoa? Masa Allah kada paham kehendakku? Harap benar kan? Banyak bujur nang kaya itu lalu kada berdoa lagi. Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin, berdoalah kepada Allah, kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri. Berdoalah merendahkan diri, makanya dalam kitab Tanqihul Qaul
Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adab-adab berdoa pertama kita memuji kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, baca salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Yang ketiga, angkat tangan, itu sudah sambil mengangkat tangan, alhamdulillah rabbil alamin, atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Baca salawat, lalu angkat tangan. Lalu yang ketiga, rendahkan. Arti rendahkan itu kita mohon, merendah. Ada, memang kita disuruh untuk melihat ke atas, berdoa. Tapi kalau kita sholat, bagus. Bibirnya rapat. Lakian boleh terbuka. Ya. Lalu, habis itu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Minta selesai permintaan, tutuplah dengan salawat. Jadi di awal tadi ada salawat, di akhir pun ada salawat waktu penutupan doa. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam alhamdulillah. Nah, itu namanya salawat. Karena as-salatu alayya la turat. Salawat nang dihususkan atau nang dibaca untukku ujar Nabi kada ditolak. Jadi karena salawat ini pasti dan pasti diterima, makanya di awal ada salawat, di akhir pun ada salawat. Berarti yang pertama dan yang terakhir pasti diterima. Yang di tengah, nah tak umpat juga diterima. Nah, jadi bila orang membaca doa kada salawat, nah itu doanya mu'allak ma bainas sama'i wal ard, tergantung naik kada turun kada di antara dua. As-sama langit, al-ard bawah. Nah, jadi nang mana nang bagusnya, berdoalah dengan khusyuk, dengan tenang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma, habis baca salawat, Allahumma gfirlana, macam-macam, banyak hajatnya. Baru Rabbana atina, baru nanti wa sallallahu ala. Dan jangan lupa diusapkan ke muka, walhamdulillahi rabbil alamin. Orang bahari, kepinggang. Tak pakai, jangan pinggang kuat di sini. Wah, bila kuat pinggang, utuhnya gini kuat. Nah, itu orang bahari bahakikatnya rancak. Pituah kalau bahasa kita. Nah, jadi ingat, karena banyak orang berdoa, walhamdulillahirobbilalamin. Kuler mengusapkan ke muka, sedangkan Rasulullah mengusapkan ke muka ketika berdoa. Kecuali kunut kada boleh diusapkan ke muka tadi subuh. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Langsung turun Allah. Jangan diusapkan, makruh hukumnya mengusapkan, khususnya ketika bakunut ya. Tahu diusapkan, disapuakan kamuha di bahasa Banjar. Nah, berdoalah kepada Allah, kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri, dengan suara yang lembut. Berdoanya bagus-bagus. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Jangan berdoa mesti menyanyarik. Tahu menyanyarik lah. Marah-marah. Ya Allah. Wah, tak kajut-kajut orang. Bagus-bagus. Allahumma inna Allahumma Allahumma Allahumma. Ya, boleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita disuruh berdoa itu lama lembut, adab dijaga. Ya, mengangkat tangan itu kan ada caranya, antara dada. Nah, orang bahari kayak ini mengangkat tangannya. Tahu? Orang bahari ini alif, lam awal, lam akhir, ha. Nah, orang bahari kayak itu. Di mana pertemuan antara Allah dengan Muhammad di dalam diri? Nah, itu orang ilmu orang bahari. Di mana pertemuannya? Ya waktu kita walhamdulillahi rabbil alamin. Ini alif lam awal lam akhir ha, ini mim ha mim dal Muhammad. Paham? Jadi bertemunya itu walhamdulillah. Nah, ada juga orang madahakan kepala mim, dada ha, ya, bagian parut ini mim, kaki ha. Jadi diri kita ini sudah
Muhammad. Paham ya, bingung ya? Nah, kalau nang paham, kalau sudah dirinya Muhammad, amun sampai kada kenal awan Muhammad dirinya, wah parah bujur itu. Kenapa bila kita kenal kepada Muhammad, niscaya kenal kepada Allah. Yang kawa mengenal Allah cuman Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Amalannya apa? Salawat teja. Jadi nang hakikat-hakikat Nur Muhammad baca salawat aja banyak. 1000 kah 2000 kah. Tu orang pinandu awan dirinya bahwa dirinya berbatang tubuhkan Muhammad. Panjang penjelasannya, tu ringkas saja kata. Yang paling kada waktu berdoa barang. Jadi begitu sudah walhamdulillahi rabbil alamin, bertemu Allah dengan Muhammad dalam diri. Di mana tangannya alif lam ha, alif lam awal lam akhir ha, mukanya mim mulut ha, mim mulut ha hidung, mim mata dal da dahi, turun ke bawah sama mimnya mata, ha nya hidung, mimnya mulut, dalnya dagu Muhammad juga. Bila kada ada itu ya kayak tutup cangkir bang rata. Hidung ke dada, muntung ke dada, mata ke dada, pahamlah. Nah itu ngarannya hakikat di diri. Jadi kalau usah ngaleng-ngaleng, kalau usah ngaleng-ngaleng apa? Kada usah ngaleng-ngaleng mengenal Allah, ya kenalah di diri. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Lenyapkanlah dirimu dengan sudah dengan kalimat Allah, Allah. Jangan susah-susah mencari bilah, mencari bilah di dalam bulu. Tahu bulu lah. Mun etang hulu tahu bulu. Jangan susah-susah mengenal Allah. Kenalilah batang tubuh. Nah, itu orang wahari itu syair datu sanggul. وَدَعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Itu ada bab tersendiri lah, masalah hakikat-hakikat diri itu ada. Wajiblah guru kita belajar, wajib belajar, kada ada sunnat itu belajar. Karena bila orang bersyariat tanpa hakikat, apa? Zindik. Bila orang hakikat tanpa syariat, pasik. Wa man jama'a bainakuma, barang siapa yang bisa menggabungkan antara syariat dengan hakikat, faqad tahaqqaqa, sungguh dia orang ahli hakikat atau orang ahli ma'rifat. Kayak apa caranya ma'rifatnya? Diri aja dikenali dulu. Kalau sangaling-aling, muhakuni ada mata hidung, simbol bahwa mahdi muhani ada Muhammad. Berarti waktu sujud, itu sudah. Lalu kita sembahyang tuh mantap. Jadi amun sudah dirinya berbatang tubuh ke Muhammad, sawat juak polir juga baca salawat, keterlaluan dia. Ngakunya aja Muhammad, ujar orang bahari Muhammad di awak, tapi nyakuler baca salawat, nah itu keterlaluan dia. Nah berdoalah kepadanya, dan yang diterima doa cuma doa Muhammad saja. Kita pengguru nggak bisa, kita ini kebanyakan doa dosa. Kayak apa supaya kita diterima juga? Nah ganti dalam diri kita, tadi sudah kita tahu kalau paham ya, ganti diri kita Muhammad, bukan nang ini mengaku nabi. Nah aduh pulang Muhammad nabi palsu, di Barabai ada nabi hanyar nih, nabi Udin ngarannya. Sudah tangkap polisi kan, nabi ditangkap polisi, harus juga polisi bisa menangkap nabi. Yang paling hebat lagi ada polisi menangkap Jibril, ada ya berarti Jibrilnya kadang-kadang apa, berarti Jibril itu ketua malaikat kalau bisa ditangkap polisi. Macam-macam ini.
Padahal dunia nang canggih nang hebat ni lah, ada aja nang kayak itu. Percaya pulang orang ni, sekolah kada, apa kada, ngaku-ngaku ada pengikutnya pulang. Pengikutnya ni orang bungul-bungul, pintar-pintar. Nang kayak Ahmad Musaddiq semalam, bah, minta pintar, doktor andas deh, apa namanya orang-orang doktor apa apa. Bisanya itu otaknya tu di mana mandang. Aku mendayati ngaku nabi, aku nang bunuh dulu. Jangan ganggu nabi, ngaku wali gini kau. Awas, ya timpas bang. Nah banyak kau ini, nama aku macam-macam. Iya. Makanya bila belajar tuh ada kitabnya, gurunya jelas, itu aja nasihat abah guru tuh lah. Belajar bagus-bagus, gurunya jelas, gurunya tamatan mana? Opa Mangkih Sidin, di mana Udarussalam Sidin, di mana Udalwa jelas. Nah apa diajarkan? Barangkali kitab halus yang perukunan, gak apa kah? Ini gurunya tamatan mana? Gurunya ini luar biasa deh. Belajar sama siapa Sirin? Langsung Datuk Kalampayan. Hah? Bila bertemu Datuk Kalampayan? Sedangkan guru sekumpul aja kada ketemu Datuk Kalampayan, nang zahir lah. Oh Sirin langsung malam tadi bermimpi. Oh bermimpi sekalinya. Nang apa nang diajarkan? Kitab berencong. Wah sekalinya kitabnya tahiring gitu, fotokopinya tersalah. Macam-macam. Masalah apa? Hakikat Nur Muhammad. Oh, mantap. Sembahyang kada. Nah, ini. Gurunya ini pokoknya pian luar biasa. Sebelum sembahyang, Sirin sudah sembahyang. Nyata batal itu beluman masuk waktu. Sebelum sembahyang sudah adalah kata ada ajaran nang kayak itu. Sebelum sembahyang sudah sembahyang. Hah? Cakanya sebelum makan sudah makan yang bini alhamdulillah kada bemasak lagi aku. Ini bila sudah urusan sembahyang sudah aku sembahyang, kena aku sembahyang sebelum ikam sembahyang sudah sembahyang dahulu. Aku lah kayak itu ikam kikok-kikok, sebelum kikok-kikok sudah kikok-kikok dah orang kada ada merasa apa-apa. Macam-macam bah inilah. Kayak Nasir nih, sebelum kawin, sudah kawin, jangan kawin-kawin, rugi. Ada nang kayak itu. Kalau sudah diumpati, wah ini banyak bu yang begitu. Biar nang ibaratnya ulama banyak apa macam, nyekoler apa aja capek-capek, rukun merukun, syarat menyarat macam-macam. Minggu kena itu pulang rukun-rukun, ah capek. Langsung belajar nang blak-blak-blak, wah tambus 12 pas. Wah. Kada ada apa-apanya jenang di masjid itu, gam 10 tahun kada sampai. Kami 10 menit tambus sudah. Oh, mantap. Tambus ke mana kalah? Hati-hati kita lah. Hati-hati mencari guru, hati-hati minta bimbing dan bujur-bujur cari nang apa aja bagus sekumpul bakitab. Gurunya tamatannya jelas. Wah ini kan banyak penceramah, banyak ustadz, banyak dai. Ya, silakan, itu hak masing-masing. Kau ngundang siapa aja, hak masing-masing. Cari nang jelas. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Jadi berdoalah kepadanya. Wad'u khaufan wa tama. Dengan rasa takut dan harap. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi bila orang itu berbuat baik, dekatnya karena kita ini merasa jauh dengan rahmat Allah, paraki orang nang banyak berbuat baik. Siapa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh tenang sidin, masya Allah. Semalaman beribadah. Kena isuk sidin besukan beribadah pulang. Kada ada urusan nang dipikirakan. Ulama-ulama tu nang dipikirakan ilmu aja. Ini kena hendak menyampaikan apa materinya. Ini hendak sampai ilmu aja. Namun kita nang dipikirakan ni apa lagi ini proyek nang ini tentang apa.
itu aja yang di otak, duit aja yang dipikirkan. Nah kita nang sudah katapi banyak ingat dengan Allah ini paraki dengan orang-orang nang selalu ingat kepada Allah. Yang mana sidin tu nang dikisahkan ilmu aja, baisukan ilmu, tangah hari ilmu, kenam maghrib nang dikisahkan ilmu, imbah isya nang dikisahkan ilmu, subuh kena nang dikisahkan ilmu. Kira-kira kada ada guru-guru tu nang dikisahkan masalah partai. Amma ba'du qala al-musannif rahimahullahu taala fadilatul apa pi partai, keutamaan memasuki partai. Ada lagi guru kayak bisa. Nah. Amun ada guru nang bekisah masalah partai, tasarah biannya lagi. Pasti nang dikisahkan guru Quran, hadis, ya. Akhlaknya orang soleh, apalagi bulan maulid nih, kayak apa kita mencintai Rasulullah, banyak dibaca salawat, apalagi tahu sudah di dalam diri tadi ada Muhammad, nah, nyamannya kayak apa guru meminandui Muhammadnya, bicara min kahulun, tasarah aja. Nah apa yang dilihat, hidung kahulu, tasarah aja juga, pokoknya sudah yakin batang tubuh kita Muhammad. Supaya lebih dekat lagi apa guru? Banyak ki salawat gawi nang digawe Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nang digawe Rasulullah gawe adalah Nabi menyambati orang. Kadada jangan digawe. Adalah Nabi di masjid bepandiran. Kadada jangan digawe. Adalah Nabi menyuruh wani awan laki. Amunya ada, ayo aja gawe biar. Tapi minyak ada, jangan. Sayangi laki, laki saya ikongannya. Cak ada dua ikong lakinya. Apalagi sudah tuaan lah. Sayangi kai siannya kai. Sudah pindah aja jempipir kai berjalan. Jangan nang lagi anum aja ayang-ayang-ayang. Sudah pindah tuha kaina bagaimana ja kaina. Disayangi si dan diurutakan belakang kai. Kan gampang kan, 40 tahun sudah. Ada yang parak 50 saku sudah. Ada yang 30. Nah, macam-macam senang ya bakal lahi. Iya, kena ampihan. Nyer laki bini itu wae dah. Jadi bisalah guru pian bakal lahi. Kan tadi bisa juga bakal lahi cuma berarang utan atah. Angeran laki bini. Coba sini siapa nang kada bisa bakal laki bini. Amun ada madakan saya Pak, ndak pernah bakal laki bini, itu sayanya yang tatak tunjukku. Itulah seninya hidup berumah tangga. Ternyata sirai makanya lah kasih kawin. Rame bararangutan, kena ayang-ayangan. Ini manusia itu kan langit malaikat, bawah setan, iblis, jin itu di bawah. Manusia nih tengah-tengah. Tahu tengah-tengah? Berada di tengah-tengah. Malaikat di atas baik berataan, di bawah hantu, jin, macam-macam. Dah sudah. Namun pian kada percaya tabuk tanah, berdiam di dalam tanah bertemu hantu tuh kamu. Nah, kita ini tengah ta. Ada baik, ada kada. Amun takana bakal lahir laki bini, oh my, gelas pecah, pah leh, sandal laki tatak si jin. Untung ada menatak salawar laki. Itu takana kada baik, tegap. Dua minggu merangut nenek. Tapi amun takana baik, baik benar, ayang-ayang-ayang, sampai kada bisa lawar dia. Sayangi laki lah. Kira ada Nabi menyuruh wani awan laki, kira ada. Ya kabo. Itu aja. Apa yang disuruh Nabi gawe. Apa yang dilarang Nabi jangan. Kita aja. Mina sudah tahu di awak ada Muhammad tadi. Kepala Muhammad, dada, hak, abak, pinggang ini, parut, hak, batis, dal. Jadi Muhammad.
Muhammad tu nang ujar orang bari Muhammad saikungan. Amun hendak nang ringkas benar lagi di muka ini stempelnya mim ha mim dal mim ha mim dal. Kayaknya ada pembahasannya khusus itu. Iya. Fad'uhum mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ujar Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin. Ingat, bila keluar rumah berdoa. Ya. Bila apa-apa berdoa. Paling enggak ada doanya doa selamat tolak bala supaya kita terhindar dari menang wabah-wabah nang musim-musim kayak ini lah. Kita ni ikhtiar sudah maksimal benar sudah. Bermasker, jaga jarak, cuci tangan. Apalagi bevaksin pulang weh ini. Dipaksa-paksa bevaksin. Dipaksa kalau itu? Paksa. Mana buktinya? Berurusan masalah apa-apa. Hati-hati nih. Bapak yang punya hotel Temindung? Iya. Betul. Bapak punya vaksin? Aku belum di sini. Nah. Kena hawa ya. Bapak yang punya kapal? Iya. Mau bayar pajak? Iya. Mana vaksinnya, Pak? Nah, apa tuh vaksin? Yo. Wah, ini tahu bujur kan masuk mal melihatkan surat vaksin bujur kan? Kada jua lah. Untung masuk musigit kada pakai surat vaksin kita. Aku nang takutan tuh mesti masuk kubur jua malaikat ada kita punya anu kartu vaksin. Dia ada aja sekida. Makanya aku di bapak sini mati dia. Macam-macam wah ini bilang sedikit vaksin. Ya, artinya bila berurusan kada pakai surat kartu vaksin, nah sama aja kita dipaksa. Iya kalau dipaksa. Mudah-mudahan ini nama maksa tulah kesematian ini berubah pulang kena aturan. Ya kalau lah ini nama maksa-maksa tu kena bilanya matian berubah tu aturannya. Ya udah bapak kita mati juga ini. Wa imaduddin, doa itu tiang agama. Jadi bila orang kada berdoa, agamanya roboh. Tahu roboh? Hancur. Adalah wahini orang kada berdoa, banyak kada berdoa. Namun sudah mari kita mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta mulai. Menangis-nangis mengheningkan cipta. Mari kita doakan orang tua dan nang mendoakannya. Mana buktinya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hilangan tu kada berdoa agan kuitan. Kuitan barang doakan Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya. Nah, banyaknya kuitan meninggal di hotel lagi. Ini sirin kita penyarikan di gaya, maka aku tu cuma gaya. Cakap sini penyarikan ampih handah kami. Apalagi sudah kuitan. Kena ujar Nabi, barang siapa yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka sulit untuk mendapatkan rezeki. Rezeki itu lain duit aja. Awak sehat itu rezeki. Kawa beribadah apa macam itu rezeki. Kawa tulak ke majlis itu rezeki. Jadi supaya rezekinya mudah, kuitan didoakan setiap saat. Jadi doa itu adalah senjata orang beriman. Doa itu adalah tiang agama dan nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya langit dan bumi. Jadi supaya seorang bercahaya, banyaki berdoa. Jangan nang berdoa rabban atina aja. Ah jangan kenapa handepnya? Wah, sirin nih kamu kalau kujelaskan kada cukup hidup nih. Umay. Ada sini hafalnya dua itu. Hafalnya cuma dua itu aja. Pantas. Orang bacakan kayak dua selamat. Fatihah, Rabbana atina adzabanna rabbti ali. Eh, jurang doa selamat. Ini tahu lek kami sirin. Selamat dunia akhirat ini tahu lek kami. Sarek sudah sirin. Jurang kayak kami bahajatakan pian minta bacakan doa selamat.
kada selamat kah nyisirin kebaikan di dunia tu? Oh, dibahas sirin juga ya. Nyisirin kada hafal. Nah, nyisirin amun sudah hasanah di dunia itu selamat tam sudah. Hasanah di akhirat selamat juga. Doa umukhul ibadah, doa adalah otaknya atau intinya ibadah. Jadi bila orang beribadah kada berdoa sama dengan doa ibadahnya kada bao. Kada bao, kada bao otak. Coba kalau manusia kada bao otak ya, Pak. Hali. Tahu kula hali? Tahu leh. Orang merohong dia tahu hali ya. Makanya ada baju mereknya Hali, Pak. Baju merek ada Yaumi, ada Hali lah, Hali. Kada wani buahnya bawa ke Samarinda. Ya kenapa? Dipukuli buhan Kutai sebenarnya. Merek baju tuh mbok Hali. Ini kan ada Eprat, ada ya kalau kada salah ada Ammu ya. Ada baju-baju nang ngene, baju kali ini mau lah seorang nang kayak dipakai mana nih. Itu produk-produk Bangil Surabaya. Ada produk Bangil kada salah mereknya Hali. Ya kok ada lah di Samarinda. Kami kada wani bawa guru ya. Kayaknya pas pakai baju nih, awak baju Hali. Makanya nampak mereknya di sini ada, di sini ada. Nah biasanya kita nah sini. Padahal kan banyak awak baju Hali ya. Bila awak pakai baju Hali, orangnya lebih Hali lagi ya. Kalau bahasa kota kan Hali itu bungol. Nah, jadi berdoa itu otaknya ibadah. Laisa syai'un akramu 'alallah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Ingat, jangan kada berdoa. Makanya Nabi itu menyuruh kita setiap apa aja ada doanya, masuk masjid ada doanya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fili dzunubi wa tahli abwaba rahmatik batis kanan. Kena keluar kena bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fili dzunubi wa tahli abwaba fadlik batis kiri. Semuanya ada doanya. Hendak masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba 'anni ma adza wa 'afani. Hendak makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adza. Imbah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hendak kikuk-kikuk, Allahumma ai. Kada bacaan kah? Apa Allah malah kasum tu aja? Seorang nak ada ingat bacaan. Nah, jadi pokoknya kada ada nang sesuatu nang mulia selain doa ya di hadapan di sisi Allah. La yuraddul qada' illa doa. Tidak ada yang dapat menolak qada' kecuali doa. Jadi apa aja mungkin kita ibaratnya wah ini kayaknya ada sesuatu yang enggak enak, baca bismillah berdoa. Anak bersepeda motor subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Semalam hendak umrah hafal ya. Wah ini lupa dah. هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بعدا اللهم أنت صاحب في السفر. Doa hendak bepergian, doa doa pokoknya apa ya doa. Ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum bid-du'a. Doa itu bermanfaat untuk apa aja. Doa itu nang apa aja kita bermanfaat, paling kada doa selamat tulak bala ya. Jangan nang kayak kisah di laut dong. Ustadznya ini orang Banjar, nang mau undang ini orang Bugis. Ustaz apa aja sih kita ini kan baru pindah rumah toh yeah. Jadi minta barakahnya. Ayo haji sirin aku. Doa yang ada angin-anginnya.
bingung guru nih kan, ada angin-anginnya doa, nah ada angin-anginnya di sini lah kok asal awas sih omong dari Darussalam lah kada sudah menang ada angin-angin doa. Dia main gurunya nih bingung mikirakan doa nang apalah. Jaka dua salamat, tulak bala, dua halarat kan hafal sih dia. Bapak pandir pulang nang bui. Kita akan baru pindah bola atau baru pindah rumah supaya itu rumah barakahnya banyak, maka kita mohon Pak Ustaz supaya baca doa. Ayo aja sini aku baca doa. Doa apa kan hendak? Doa ya ada angin-anginnya. Bingungnya. Kenapa ada angin-anginnya nih? Bingung doa nang apa itu yang ada selatang-selatang. Oh kan Allah maksudnya selatan, selatan itu kan ada selatan, ada utara, ada timur, ada barat. Oh itu ada hanya ada angin-anginnya. Iya innallaha ta'ala yaqul ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza da'ani. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan aku bersamanya ketika ia berdoa. Nah, berdoa begitu pada ya Allah apa terserah. Kada hafal, pegang bukunya. Kalau kada hafal gurai doa tahajud, pegang bukunya. Nya doa itu ada masing-masing macam-macam. Doa doa salat duha ini, doa sunat witir ini, doa tasbih ini, doa taubat ini, doa habis sunat wudu ini, ada doa itu masing-masing. Ada nang kadada kayak rawatib, qabliyah ba'diyah. Adalah doanya kadada. Nang apa nang bagus? Doa selamat saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jangan kada berdoa. Rawatib tu nah, qabliyah ba'diyah tu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ya. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyah apa apa. Pokoknya berdoa, jangan kena berdoa. Ini asalamualaikum no. HP aja langsung. Menunggu qomat. Orang menunggu qomat itu banyak yang berdoa. Baina adana ini mustajabatun. Antara adan dengan qomat itu kabul berdoa. Jadi jangan di apa? Disia-siakan waktunya. Doa. Terserah. Guru ulun tapi bisa bahasa Arab guru ya. Begitu. Bahasa Indonesia ini tapi pahamnya bahasa Jawa, boleh bahasa Jawa, bahasa ngapakah? La ta'jizu 'anid du'a fa innahu lam yahlik ma'ad du'ai ahadun. Janganlah, jangan merasa lemah untuk berdoa, artinya jangan koler berdoa. Habis kisah, banyak ki berdoa, apa aja berdoa, usaha iya. Oh sekarang ini usaha agak aneh. Iya usaha tetap jalan. Doa dibanyaki. Paling kada mudahan sekeluargaan sehat. Saja. Umpama ibarat usaha ini kada tapi nang biasa-biasa lah. Karena memang musim gaya ini kalau. Ya wah ini guru yang penting kau menggaji anak buah sudah alhamdulillah. Alhamdulillah kau kita bahagiakan orang. Yang penting kita sehat itu aja. Sudah juga semalam 2 tahun yang silam banyak keuntungan, omsetnya sekian sekian. Wah ini agak menurun ya. semua ekonomi kita di perhotelan kah, kapal kah, apa kah, semua menurun. Tahu tuh kang pijit kira-kira kada bang lah. Nazar, tuh kang pijit menurun kada omsetnya sir. Nah jadi kita banyak berdoa. Jangan merasa lemah untuk berdoa. Sebab orang yang tidak berdoa, orang yang berdoa tidak akan binasa. Orang berdoa tuh kada binasa. Maksudnya Allah kada akan memudaratkan, memberikan sesuatu nang kada baik asalnya berdoa. Contoh, bama kita asa ragu-ragu handak tulak nih lah. Pikir, asalnya Bismillah sinta kita tulakan, tulakan. Dosa bucur. Begitu dicet tek terplanting mobil, alhamdulillah selamat orangnya berataan. Ah berkat doa. Dulu ada kawan kami pas hendak ziarah, kami kalau di Jogja itu kalau mau ziarah pasti bilang kepada guru dulu, ada ulama yang sepuh bilang Arab di mau ziarah Wali Songo Mbah. Oh iya hati-hati ya nggih Mbah, paham sudah kita bila sudah isyarat hati-hati itu. Nggih pangestuni mawon, minta doa pian aja. Doa sidin. Bisiki.
kayaknya nanti ada masalah, tapi aman kok. Dan sebujur ketika di Semarang tuh loleng, anunya supirnya terbalik, alhamdulillah penumpangnya selamat beratan. Nah sudah disidin, ada firasat orang wali, ada firasat. Jadi begitu bulik, sampai bulik ke udah kia lagi, nah benar toh, aku sampean mangkat ikut antunga no. Waktu ikam tulak tuh sini ku doakan terus mudah-mudahan selamat. Karena firasatku enggak bagus. Desa bujur ketika di jalanan itu anu licin, Pak. Oh, mobil terbalik. Alhamdulillah penumpangnya selamat beratan. Ya, mobilnya limpah-limpah, tahu limpah lah. Nah. Tahu limpah lah. Kurang banjir ya. Limpah awan lipap lain juga. Apa-apa bahasa Indonesia limpak tuh apa? Nah? Ya peot, jujur. Ini orang bengkel paham sih limpak-limpak gitu. Enggak ada limpak, lipap-lipap. Nah. Bahasa Indonesia apa sih? Mobilnya peot-peot. Ya. Lain lingsak lah. Tahu lingsak lah. Ah, tahu lingsak. Oh. Ini Banjar Samarinda ini kita paham lingsak ya. Bibit kata Pak, apa bibit itu jar? Nah, padu apa padu? Tahu lah padu. Nah, kata tahu kalau Banjar. Sebab masnya orang mana? Saya ini Banjar kok. Loh, Banjar mana? Banjar Jawa. Ya enggak paham. Padu itu dapur. Padu. Hambin Bang, Hambin. Tahu Hambin? Oh, pelataran tuh. Ada Hambin itu anu kan guru yang di Hambin. Nah, itu lain, bahasa Banjar lah. Banyak nang kada paham. Orang apa? Banjar saya ini. Banjar mana? Banjar Maninjau. Itu sama Bugis. Ogi kak, iya Ogi. Teh gini oga. Ogi nah anu Ogi Murabada. Ogi mana sih? Anu Ogi seberang. Pernah joka nah anu ni Sulawesi tegak joka. Sama joka ke Banjar, Banjar mana? Tembilan. Ini mesti ada sama aku bacaan di kampung Pebengis, tahu kan kampung Pebengis. Jadi ada kai. Itu antik pai bulan Maulid. Jadi waktu ulun ceramah sudah waktu berdoa itu lalaki ini keluaran. Kenapa jago keluaran lalaki ini? Keluaran sekali tuntung berdoa bebulik pulangnya membawa kadutan-kadutan. Makanan, nih, jadi makanan rame buka betalam-betalam itu. Oh, lakiannya itu waktu baca doa itu kampung Pembengis itu berapa kilo dari Ketembilahan? Asalnya mungkin 10 kilo ada. Jadi antara Jambi dengan Tungkal maksudnya ada kayak, dah nyaman cara mafian gurui asal di kampung. Ya. Di situ bahasanya Banjar semua, padahal di Sumatera. Pian orang mana kai? Orang rantau ya sih. Di mana rantaunya? Malingkong. Berapa umur? 72. Sualah ke rantau. Mulai zaman arwah ayah ada suah Bang. Artinya mulai kuitan ada suah ke rantau. Cuman bahasanya tetap aja bahasa Banjar. Rame di kampung Pembengis. Situ Pembengis itu artinya model nang kaya rantauan kandangan juga pangalahian. Kandang najak bakalah itu rantau kandangan. Oh, paling besudet itu ikam. Tah besudet. Sudok kayaknya. Makanya beparakan itu rantau kandangan tuh. Nah, jadi di situ ada rantau ada kandangan, ngarannya kampung Pembengis. Oh, jago sih bakalahin. Kadapang bakalahin cuma besuduk rancak di sini. Oh, banyak. Orang Banjarnya di mana-mana urusan nang jagau tu ada aja juga. Man futihalahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian telah dibukakan pintu doa, hendak berdoa nyaman, berdoa apa aja, maka dia telah dibukakan pintu rahmat. Intinya jangan sampai kada berdoa. Nang apa aja berdoa.
Paling kada doa nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan kada berdoa, ya. Kuitan didoakan. Sudah masuk haulnya, kirimi doa sidin. Sian, abah kita, mama kita menunggu kiriman kita. Hari-hari sidin duduk. Duduk orang di kubur tuh kayak duduk orang di penjara. Mungkin. Nah, nunggui lihat di sebelah kiri datang kiriman anak sidin mengirimi. Lihat sebelah kanan tetangga kan di kubur tuh tetangga kalau kai benar sorangan itu. Kai sorangan. Ada tetangganya. Ini dulu. Adalah. Ada sudah. Berdua nih sekolah. Nah, kan bertetanggaan namitihi orang ada kiriman, seorang ada kiriman, Bu. Ya Allah, anak lima di dunia yang tinggal ya. Harta banyak. Kada ada yang mengirimi, nangis sidin. Bepandir kisah nyawan tetangga nih, untungnya ikam bisi anak lah. Nah, alhamdulillah hujur nang tetangga. Ai kuburan tuh tetanggaan, kayak kita di sini juga. Makanya ada kisah lucu kan, mayatnya hanya datang, imbah ditutup, anak berbulik ke dunia. Anak berbulik. Artinya ya Allah, ulah anak berbulik ke dunia. Nang dihigani orang Kutai, awak tuh nyaman mahasa ini udah puluhan tahun di sini. Cakap bahasa kita, nyamannya ikam hanya masuk, minta berbulik ke dunia, aku ini sudah 10 tahun. Mudah-mudahan kita panjang umur berataan, sehat walafiat, lahiran wa batinan, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh soleha, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, mati kita husnul khatimah. على هذه النية وعلى نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وفقنا يا كريم وفقنا يا رحمن وفقنا يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا رب بقنا في الدين علمنا رزقنا رب زدنا علما نافعا ورزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل